Hai, gue Dedi. Kali ini gue mau rakit-rakit PC nih, rakit-rakit PC. Pertama, ini gue pakai Ryzen 3 3200G karena neken budget di VGA, jadi pakai yang VGA onboard langsung. VGA prosesor, sorry. Sama enggak sih? Terus motherboardnya gue pakai B450M gaming dari Gigabyte. Ini, oh ya, tadi untuk prosesornya itu gue dapet 1,8. Terus untuk motherboardnya ini 1,2 motherboardnya. Kenapa gue pilih B450M? Karena di kelas low end ya, di yang under 1,5, ini kan 1,2. Ini menurut gue desainnya udah paling kece sih. Desainnya udah paling bagus ya, ada merah hitam gini, terus ada apa namanya nih, desain-desain garis-garis gini kan. Terus udah ada heatsinknya juga di bagian sini. Terus ini juga luar biasanya udah support berbagai macam prosesor AMD. Sebelumnya sih sebenarnya gue pengen beli yang Athlon 3000G motherboard 320 kan. Cuman nggak bisa beli satu-satu. Kalau motherboard yang 320 itu kan 700.000, terus prosesornya yang Athlon itu 1 jutaan. Cuman rata-rata tuh toko-tokonya yang jual di bundling, jadi kayak rugi gitu. Jadi udah sekalian aja lah beli yang lebih bagus, yaitu Ryzen 3 3200G sama motherboard yang ini. Dan kalau lu beli motherboard ini juga kan bisa sebagai investasi juga ya, barangkali lu mau upgrade yang Ryzen 5, Ryzen 9 seri 5000, itu masih cocok. Ini juga untuk memorinya ini bisa sampai 3600 MHz ya, ada 2 slot. Terus bagian PCI 16-nya ini udah ada covernya tuh, jadi keker sih, pokoknya dilihatnya keker ya. Terus di sini bagian sampingnya sini juga udah ada LED-nya nih. Nanti gua kasih lihat ya, oke. Okay. Terus motherboard ini juga udah banyak fiturnya ya, kayak semacam smart fan, one click OC juga. Jadi lu nggak perlu ribet-ribet ngatur-ngatur voltase, terus frekuensi ya kan. Frekuensi tertingginya langsung bisa. Jadi profile OC-nya langsung otomatis. Tuh, ini juga udah mendukung profil XMP kalau memorinya mendukung ya, kalau ada with fiturnya juga. Nah, itu sih. Terus oh iya, terus di sini juga udah bisa slot M2. Kalau yang 320 kan itu belum ada M2-nya ya. Jadi ini ada M2, jadi lu bisa build pakai NVMe M2 dan supaya lebih cepet. Nah, terus karena ini ada slot M2-nya motherboardnya, jadi gue pakai SSD M2 NVMe dari XPG Adata. Harganya sebentar gue cek. 374 ini ya. Ini 374. Ini yang mau ngukir sih, kalau ininya 365. Dan ini udah gue tes tadi pas masuk BIOS-nya ya, dari pas masuk Windows-nya itu sekitar 4 sampai 5 detik ya langsung masuk sih. Keren sih. Untuk RAM-nya ini gue pakai Gale Evo Potenza 266 MHz, 4x2 GB ya. Oh iya, yang tadi SSD-nya itu 128 GB, karena gue rencananya emang buat OS doang sih. Kenapa gue pilih RAM yang 2666? Supaya nggak terlalu lemot dan nggak kekencangan juga ya. Walaupun motherboard-nya ini udah super sampai 3600, gue takutnya Ryzen 3-nya ini nggak kuat ngangkat kalau lebih dari 3200 gitu. Jadi gue pakai yang aman-aman aja, yang 2666 ini tadi udah gue cek dan bisa maksimal sih jalannya full gitu. Gue pakai 8 GB karena emang rencananya kan ini PC-nya cuma buat editing Photoshop, jadi nggak perlu multitasking yang banyak-banyak, jadi 8 GB cukup sih. Terus gue pakai juga HDD-nya 500 GB ya, karena emang bukan buat nyimpan apa-apa sih 500 GB. Kalau emang kurang ya nanti bisa ditambah kan. Untuk HDD-nya 229.000 ya. 229.000 Seagate Barracuda. Dan untuk casingnya sendiri gue pakai Digital Alliance N21 ya, ini bekas punya gue sebelumnya sih, casing gue yang sebelumnya. Kalau untuk fan-nya original AMD, sama kalau fan casingnya itu dari Fantech yang RGB itu 200 untuk 3 fan. Kalau yang depan ini dia udah dari casingnya udah dapet. Oh iya, kalau untuk PSU-nya juga ini bekas gue juga, itu ASP 550. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke sesi rakit-rakit, oke? Okay?
jadi ini rakitannya udah jadi ya. Ini adalah tampilannya kalau kita lihat ya. Kita lihat di spesi. Ya, ini suhunya lumayan stabil ya. Ini motherboardnya CPU-nya 41, motherboardnya 41. Ya, bahkan tadi sempat sampai 17 derajat loh. Adem banget, adem. Oh, 39, 39 derajat. Normal semua ya suhunya. Terus ini, nah ini kalian bisa lihat ini ada aplikasi Gigabyte App Center ya. Jadi motherboard ini juga udah bisa fitur overclocking dan lain-lain. Terus ini ada EasyTune nih. Di sini ada aplikasi ini. Ada RGB Fusion juga, ada Game Boost. Nah, kita coba buka satu ya. EasyTune ini buat one click OC ya, kalau CPU kalian ada fiturnya ya. Ini standarnya defaultnya 3.6, gua cuman klik sekali aja nih OC, langsung dia akan jalan di 3.8 tuh. Iya kan, 3.8 MHz, gokil gak tuh? Langsung sekali klik langsung OC, gak usah ribet-ribet tuning-tuning lagi. Nah terus kalau untuk ini ya, yang coba kita cari aplikasi lain mana nih? Nah kalau yang fast game booster ini, dia kalau kalian mengaktifkan mode ini, dia bakalan menutup aplikasi-aplikasi yang nggak penting nih ya. Coba ya, ini kan banyak aplikasi yang kebuka ya, gua klik mode game tuh, akan ada banyak aplikasi yang di stop sama dia yang nggak penting ya. Tuh, jadi RAM-nya atau performanya bisa lebih baik ya, RAM-nya jadi lebih sedikit pemakaian. Ya, itu sekian untuk benchmark. Kalau untuk benchmark, sorry banget gue belum bisa kasih ya, karena gue belum download aplikasinya dan bakal lama kalau misalnya gue mesti download gamenya dulu ya, game GTA, PUBG, atau lain-lainnya. Jadi gue sementara untuk episode pertama ini hanya menjelaskan aja ya. Dan ini tuh spesifikasinya rencananya itu untuk kayak buka-buka Photoshop, Premiere, Adobe Illustrator, itu udah pasti enteng sih, jamin sih. Habis ini gue mau install. Nah jadi gitu aja buat mungkin lo yang mau rakit PC yang bingung ya, menyesuaikan part-part mana yang cocok satu sama lain. Terus kalau lu nggak bisa ngerakit gitu ya, lu boleh sih hubungin gue, nanti gue bisa pilihin mana part-part yang cocok dan untuk keperluan apa, dan juga sekaligus gue rakitin ya. Dan tenang aja, nggak bakal gue apa-apain pastinya, karena barang-barangnya boleh lu yang beli gitu ya, tapi kirim ke tempat gue atau dari tempat lu kirim ke tempat gue juga bisa. Atau mungkin kalau lu rumahnya di kisaran Jakarta Barat, bisa langsung kita COD, rakit bareng-bareng. Intinya gue cuma butuh buat konten aja sih. Dan sorry banget kalau misalnya banyak kekurangan. Oke, cukup sekian video pertama kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, oke?